Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video YouTube Akido, jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting 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 ting. Itu sahaja. Okay, so hari ni Akido nak buat video apa? Akido pun tak tahu, tapi Akido nak buat video something special hari ni. Kita nak buat video kita nak buat video minum-minum. Hari ni saya akan buat video mukbang minum air. Saya dah beli banyak air tin tadi dekat Maidin. Sebab dekat sini Maidin je yang dekat. So kita beli dekat Maidin saja. Itu saja. Sebelum saya pergi ke dapur untuk ambil air-air tin yang saya dah beli tu, korang kena apa? Korang kena like dulu video ni. Like cepat. Kalau tidak, kalau tidak kau kuti-kuti kan. Like dulu dek. Like dulu. Terima kasih yang dah like. Lepas tu korang kena subscribe bagi siapa yang belum subscribe. Dah subscribe ke belum? Siapa tak subscribe, kau kuti-kuti kan. Subscribe tolong ya. Terima kasih yang dah subscribe. Itu je. Tanpa kita melengahkan masa, let's apa everyone? Let's have you. Jom. Jom, jom, jom. Jom. Let's go. La, 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 la. Cantik kan lansi itu? Oh, okay. Tada, inilah dapur kita. Dapurku, syurgaku. Dapurmu, syurgamu. Jom. Oh, sini. Tada, inilah dia. Saya punya air-air yang saya dah beli. Banyak Maidin. Banyak jenis kan? So, apa tunggu lagi? Let's hayu. Jom. Kita buat video kat luar pula lah. Kan asyik kat apa je. Ah, kita buat dekat sini. Barulah apa? Barulah baru. Okey. Tada. Tada, 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 tada. Tada. Macam tinggi sangat je. Okey, sini. Okey, cukup situ. So, inilah air-air yang kita dah beli dekat Maidin. Yang pertama, cekang. Yang kedua, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Kita ada 6 jenis air. Wah, banyak tak? Banyaklah. Marilah kita membuat thumbnail. Okey. Ada banyak air awaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ada 6 ayak. Ayak nyuk pun ada. Ayak nyuk pun ada. Tang mana? Tang situlah. Mari kita mula dengan yang pertama. Yang pertama adalah air kundo ataupun air timun. Kundo ni teh kundo. Kundo tu apa? Timun eh? Entahlah. Korang tak cuba tanya parents korang. Kundo ni apa benda? Dia salah satu timun ke? Sebab rasa dia macam timun. So, mari kita rasa. Korang mesti dah pernah minum punya air-air teh kundo, air kundo kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cuba. Bismillah. Hui. Dah. Sedap, sedap. Rasa buah kundo. Aku pun tak tahu buah kundo tu apa. Dia rasa macam, dia ada rasa macam sayur-sayur sikit. Dia ada rasa macam, tapi ramai ke ah yang tak minum kundo-kundo ni. Aku minum. Ah, dia rasa macam jus-jus sayur. Ah, kalau yang minat sayur ni, aku rasa minat yang ini. Sedap.
kita boleh simpan dalam peti ais kan. Kita minum sikit-sikit. Next, the second one, ice lemon tea. Ini dekat mana-mana ada jual. Kau pergi kedai makan mana, mesti ada ice lemon tea. Kau pergi kedai dekat situ, ada ice lemon tea. Jadi dah tak asing di diri kita kan. Benda ini dah lali dalam kehidupan kan. Ini dia. Ada gas ke? Dengar tak? Dengarlah kan. Yeah. Ice lemon tea. Bismillah. Oi. Nama pun lemon kan, mestilah masam. Ni favorite siapa, cuba teka. Ni air ni favorite si Afiq Kentang. Dia kalau pergi mana-mana mesti cari ice lemon tea, ice tea peach. Itulah favorite dia. Ni mama pun suka, mama pun suka. Aku kurang sikit lah sebab dia masam. Kita tak suka air masam-masam ni. Ni okay, last kali lah kita bagi rate. Okay, kau kita bagi rate sekarang. Sekarang lah. Ni saya bagi 9/10. Ni saya bagi 8/10. Next, ini adalah Yos Chrysanthemum Tea. Yos Chrysanthemum Tea, air teh bunga. Senang. Nama panjang Yos Chrysanthemum Tea, nama pendek air teh bunga. Okey, hati-hati ya buka sebab benda alah ni zinc. Besi. Kalau korang tergesek, berdarah. Yos. Pastikan Yos. Tiba-tiba promote Yos kan. Yang ini pun aku rasa ramai suka, ramai tak suka. Dia tengah-tengah. Sebab dia ada rasa bunga-bunga kehidupan kan. Bunga-bunga kuning, bunga-bunga tak ayam kan. Bismillah. Sedap. Rasa bunga ni chrysanthemum. Rasa korang gigit bunga dia. Korang pernah gigit bunga dia? Time puasa ada. Time puasa kalau korang nak tengok bunga dia depan-depan, korang pergi bazar. Bazar mesti dia ada jual air teh bunga. Dia letak bunga ni sekali. Ni 8/10. Ini korang nak tengok ni. Ayak nyuk. Ni first time aku try. Ini first time air kelapa guys. Ni first time aku nak rasa guys. Coconut juice. Aku tengok tadi. Ni aku pernah tengok. Tiba-tiba yang ini. Ini aku tak pernah try. Baru kan ni. Korang pernah try ke? Palpa buah. Tak apa, kita try okay. Shake well. Shake. Are you guys ready? Kecepak. Oh, dia ada buah-buah lah dalam ni. Bau santan. Selalulah siapa yang buat air kelapa ni mesti bau santan. Tak apa, kita cuba. Jangan rasa ubat sudah. Bismillah. Terima kasih. Itu je review dia. Terima kasih. Nak bagi satu pun tak sanggup. 0/10 lah. Siapa yang nak try challenge kat kat tekak ni terasa-rasa lagi ni. Siapa yang nak challenge, rasa dia rasa jus kelapa. Ingat kau rasa aku paling suka air kelapa tau. Tapi kau tak suka ni. Ini tiruan. Ni perasa je ni aku rasa. Aku tunggu rasa macam nak Jangan. Kosong. 0/10. Next. Aku tak nak tengok kau lagi.
Next. Kita lupakan yang tadi, okay? Sebab yang tadi kurang enak. Yang ini. Ini sedap. Ini songdapnya. Songdap. Ni favorite aku time masa aku kecil-kecil dah ada. Sebab dia ada aloe vera dalam dia. Aloe vera dia rasa macam manis-manis. Ada manis-manis dalam tu. Kecepat. Mari kita cuba. Mari kita cuba. Bismillah. Air apa? Minuman berperisa anggur putih teh hijau. Anggur putih teh hijau. Okey. Sedap. Rasa anggur-anggur punya jus. Kalau biasa makan anggur buah tu, kan ada biji, ada kulit dia kan. Ha, ni rasa dia punya air. Sangat sedap. Macam iklan tak? Jom kita buat iklan eh. Iklan. Ada biji-biji. Ini aku bagi 100/10. Sangat sedap. Kalau makcik-makcik, pakcik-pakcik yang nak jemput datang raya tu, bagi yang ini. Nanti raya beli banyak-banyak eh. Pakcik, makcik, kita minat yang ini makcik. Next, the last one. Ini air putih. Orang dulu-dulu kata, siapa minum air ni, air cincau pula, air soya. Siapa minum air soya, kulit dia jadi licin, kulit dia jadi putih, jadi gebu. So, saya memang dari kecil saya minum soya. Yeah? Sebab mak aku kata boleh cantikkan kulit. Cantikkan kulit aku. Mari kita cuba. Mari kita cuba. Pucuk. Water. Can I have a tin of water, please? Tin. Can. Tin. Tak lah. Aku orang putihnya tak bijak sangat. Bismillah. Sedap. Rasa macam soya. Korang pernah makan tahu fufa? Ke tahu ha? Tahu fufa. Tahu fufa aku panggil. Rasa soya yang ini. Kalau korang makan tahu fufa, korang mesti minum air soya. Kalau korang minum air soya, korang mesti makan tahu fufa. Sedap. Boleh simpan. Simpan dalam peti ais. Ini saya bagi 9. 9/10. So dari banyak-banyak ni, ini favorite saya. Aku rasa korang pun favorite yang ni. Yang lain-lain ni, yang penting bukan ni lah. Yang penting bukan ni. Ini bukan air ni. Ini racun. Kenapalah awak rasa macam tu sekali ya? Kembang tekak ni awak. Tak apa. Kita simpan juga dalam peti ais. Kita bagi mama. Mana tahu mama suka kan? So, ini sajalah air-air kita hari ni. Kepada siapa yang dah tengok YouTube Akidus. Macam lain ayatnya. Kepada yang dah tengok video YouTube. Salah lagi. Kepada yang dah tengok video-video YouTube Akidus, jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting. Itu sahaja. Bye guys. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Sarangin dagu. Cuai. Bye-bye. Tata, titi, tuh. I love you. I love you.